Berikut ini cara untuk mengubah tema atau mengganti tema di HP Samsung. Jadi kalau Samsung itu ada dua cara untuk mengubah tema, pertama dari Play Store, kemudian dari sistemnya. Kalau dari Play Store, kita buka saja Play Store seperti ini. Di bagian pencarian ini ketik launcher. Nah, launcher ini kalau kita ketik itu sangat banyak launcher yang tersedia. Jadi bisa kalian pilih mau launcher seperti apa. Misalnya pakai launcher yang ini, Niagara Launcher. Ini kan ada previewnya, bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Pilih install. Jadi kalau pakai ini, kita bisa pilih berbagai jenis. Misalnya kalau kita ingin tema kita sebagai iPhone, pilih peluncur iOS. Nanti settingannya itu bisa kalian lihat pada saat pertama kali install. Biasanya ada petunjuk. Kemudian cara kedua nanti itu pakai dari Galaxy Store. Ada yang beli, ada juga yang gratis. Di sini cukup banyak, bisa kalian pilih saja salah satu. Kalau Samsung ini ada pengaturannya pas selesai, tekan tombol navigasi ini. Kalau installnya sudah selesai, nah ini kan sudah selesai, pilih tombol home. Pilih Niagara Launcher atau sesuai launcher yang kalian pakai, pilih selalu. Nah, tampilannya otomatis akan berubah. Nah, ini ada intronya. Setuju dan lanjutkan. Pilih favorit. Ini kalau kita ingin menambah aplikasi favorit. Setiap launcher itu beda-beda untuk pengaturannya. Nah, bisa kalian lihat ini namanya launcher. Jadi dia bisa mengubah tampilan layar HP kita. Nah, untuk mengembalikan bisa langsung buka yang namanya cari aplikasinya itu. Tadi kan namanya Niagara. Kalau tidak ada bisa dari sini. Pilih pengaturan. Pilih yang namanya aplikasi. Kemudian di sini ada ikon tiga titik, pilih bagian ini, pengaturan aplikasi Samsung. Cari beranda One UI ini. Nah, yang ini ada namanya nah, bukan di sini. Ada menu yang namanya cari yang namanya tadi aplikasi yang kita download Niagara atau sesuai dengan nah ya ini sesuai launcher yang kalian download, pilih di sini. Ini ada namanya layar depan, pilih beranda One UI untuk mengembalikan. Kemudian cara kedua itu buka pengaturan. Di sini ada namanya tema. Nah, di sini pilih setuju. Kita kalau ingin mendownload dari sini harus pakai yang namanya Samsung account. Nah, ini ada yang namanya gratis, pilih download di sini. Nanti kalian pilih terapkan saja. Kalau sudah selesai mengunduh. Kalau dari sini itu kita kalau ingin melihat tema-tema sudah kita terapkan di sini di bagian menu, pilih item saya. Nah, pilih tema. Kalau ingin mengubah ke awal, pilih yang default ini. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.